kalangan al-Imam An-Nawawi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita dan Allah mengabulkan segala hajat, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan bencana di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa, yang melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pengajian kita pada hari ini kita kembali kepada hadis ini yang sama yang kita membicarakan pada minggu yang lepas, dan hadis ini merupakan daripada hadis yang sangat masyhur sekali yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis Irbad bin Sariyah, yang mana beliau menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat, dan dia mengatakan nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kami menangis dan menyebabkan hati kami gemetar. Maka mereka mengatakan, fa'ausina, berikanlah kami nasihat lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kamu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Perkara yang kedua Nabi mengatakan, hendaklah kamu mentaati dan mendengar pemimpin-pemimpin kamu. Yani pemimpin-pemimpin yani yang ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah seorang hamba. Selepas itu Nabi mengatakan, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yakni yang akan tinggal selepas aku, maka dia akan mendapati banyak ikhtilaf, banyak perbezaan dalam umat Islam. Ini kita telah membahaskan makna ini pada dua minggu yang lepas. Selepas itu Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan hendaklah kamu berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini juga saya telah membicarakan pada minggu yang lepas, jadi tak perlu ini kita ulang. Selepas itu Nabi mengatakan, abdu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kamu genggamnya dengan gigi geraham kamu. Selepas itu Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu berjaga-jaga akan perkara-perkara yang muhdatsat. Muhdatsat dalam bahasa Arab ini maksudnya perkara-perkara yang direka dan diciptakan. Dan Nabi mengatakan, fa inna kulla bid'atin dalalah, yani maksudnya tiap-tiap perkara yang bid'ah adalah kesesatan. Tiap-tiap perkara yang ini yang bid'ah adalah kesesatan. Jadi hari ini insya-Allah saya akan terangkan bahagian yang terakhir. Ini yang kita telah sampai kepadanya pada minggu yang lepas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka pertama sekali kita nak kena faham apakah yang dimaksudkan dengan perkataan bid'ah. Ini dalam masyarakat kita biasa kita dengar orang menggunakan perkataan ini. Jadi perlu kita faham apakah yang ini yang dimaksudkan dengan perkataan yang bid'ah. Maka perlu kita faham bid'ah ini ada dua makna. Perkataan bid'ah ini kita ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna dalam segi bahasa Arab itu sendiri. Dan makna yang kedua adalah makna dalam istilah dalam Islam. Jadi apabila kita menggunakan perkataan ini, kita harus faham adakah maksud kita makna dalam segi bahasa ataupun makna dalam segi istilah. Sebab kalau kita menggunakan makna ini dalam segi bahasa, dia membawa benda yang lain. Kalau sekiranya kita menggunakan makna ini dalam istilah, dia membawa makna yang lain.
Jadi kalau kita tidak dapat membezakan dalam segi bahasa, dalam segi istilah, nampak-nampak kita boleh mencampur adukkan perkara, dan ini yang boleh menyebabkan kekeliruan. Jadi insyaAllah ini kita akan membahaskan tentang makna dalam segi bahasa, dan selepas itu kita membicarakan maknanya dalam segi istilah. Pertama sekali, dalam segi bahasa, perkataan bid'ah ini dia adalah perkara yang direka, yang mana tidak ada sebelumnya. Yani tiap-tiap perkara yang direka yang sebelumnya tidak ada, ini adalah bid'ah. Itu sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dirinya mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala badi'us samawati wal ard. Apakah ini maksud dengan badi'us samawati wal ard? Yani Allah menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi belum wujud sebelum itu. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkannya tanpa misal. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya tanpa misal. Berbeza dengan manusia. Manusia kalau kita nak menciptakan sesuatu, kita nak kena lihat apa misal sebelumnya. Kalau company Samsung ini nak keluarkan handphone, dia nak kena lihat ini misal sebelumnya. Selepas itu dia tambah sedikit. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya tanpa misal. Dia mengatakan kun fayakun. Tiap-tiap perkara yang dikehendaki oleh Allah wujud. Dia menciptakan manusia begitu juga. Dia tidak memerlukan kepada misal. Maka benda yang diciptakan ini, tiap-tiap perkara yang ini yang baru, yang diciptakan, yang tidak ada misal sebelumnya, ini yang kita maksudkan ini dengan perkataan bid'ah. Dalam segi bahasa, banyak benda bid'ah. Betul ke tidak? Dalam segi bahasa. Kalau kita mengatakan definisi ini, tiap-tiap perkara yang diciptakan, dia adalah bid'ah, maka kita lihat yang ini, sekeliling kita sekarang, banyak perkara yang ini yang diciptakan. Banyak perkara yang ini yang direka. Sebagai misal, zaman dahulu kita tidak ada kereta. Zaman dahulu tidak ada kapal terbang. Zaman dahulu tidak ada handphone. Maka benda ini diciptakan. Dalam segi bahasa, ini adalah bid'ah. Betul ke tidak? Dalam segi bahasa, ini saya mengatakan dalam segi bahasa ya, nanti insyaAllah saya akan masuk istilah. Dalam segi bahasa, tiap-tiap perkara yang direka adalah bid'ah. Maka dengan ini kita mengatakan handphone yang kita ada pada hari ini dulu tidak ada, bid'ah. Pakaian yang kita memakainya, kalau sekiranya zaman dahulu ini tidak ada seperti ini, maka dia adalah perkara ini yang bid'ah. Begitu juga dengan kapal terbang yang kita naik. Zaman dahulu tidak ada yang ini manusia naik kapal terbang, tidak ada manusia yang naik kereta ini. Maka ini kita mengatakan dia adalah perkara yang bid'ah. Apa sebabnya? Sebab dia diciptakan ataupun direka, dan zaman dahulu tidak wujud, zaman sekarang yang ini wujud. Maka dia adalah sesuatu yang bid'ah. Tetapi di sini kita mengatakan dia adalah bid'ah dalam segi bahasa. Maka bid'ah dalam segi bahasa ini pula terbagi kepada dua bahagian. Dia terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang ini yang pertama dikenali sebagai bid'ah hasanah. Bahagian yang kedua dikenali sebagai bid'ah sayyi'ah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini. Sekarang kita lihat kepada benda yang baru direka, dicipta. Sebagai misal, zaman dahulu kita tidak ada universiti ataupun madrasah-madrasah yang dibina. Kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang ini sekolah yang dibina, bangunan. Tetapi selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini umat Islam mula membina madrasah-madrasah, mula membina universiti. Kita mengatakan ini adalah bid'ah. Betul ke tidak? Dulu tidak ada, sekarang ada. Tetapi adakah benda ini baik ataupun tak baik? Madrasah, membina universiti, adakah perkara yang memberikan manfaat? Adakah ia perkara yang baik ataupun tidak baik? Jawapannya, dia adalah perkara yang baik. Maka ini kita mengatakan dia adalah bid'ah, akan tetapi dia adalah bid'ah hasanah. Kenapa yang ini kita mengatakan sedemikian? Sebab balik ini kepada perkara yang pertama. Ini adalah benda yang direka, akan tetapi dia memberikan manfaat, maka kita mengatakan ni adalah bid'ah hasanah. Tetapi kalau sekiranya dia memberikan mudarat, sebagai yang ini orang yang ini misalan menciptakan sesuatu alat yang digunakan untuk melakukan maksiat,
Maka ini kita mengatakan benda yang baru direka dan dia membawa yang ini kepada kerosakan. Ini kita mengatakan bid'ah sayyi'ah. Jadi bid'ah dalam segi bahasa terbagi kepada dua bahagian. Kita ada sesuatu yang memberikan manfaat dan kita ada sesuatu yang memberikan mudarat. Kalau sekiranya kita melakukannya ataupun kita menggunakannya untuk manfaat dan niat kita kerana Allah, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai misal, satu orang bina madrasah. Madrasah ini bid'ah. Tetapi niat dia membina madrasah adalah supaya dia dapat menyebarkan ilmu agama. Niatnya adalah niat yang baik dan niatnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapatkan pahala atas perbuatan ini. Walaupun dalam segi bahasa kita mengatakan dia ada perkara yang bid'ah. Dan di sini kita boleh membahaskan banyak perkara. Handphone kita hari ini pun sama juga. Handphone ini adakah dia perkara yang baik ataupun tak baik? Kita tak boleh cakap. Ada orang ini dia menggunakan handphone untuk melakukan maksiat misalnya. Maka baginya ini adalah perkara yang tidak baik baginya. Tetapi ada orang ini menggunakan handphone ini untuk perkara-perkara yang baik, maka kalau sekiranya niatnya menggunakan atas perkara yang baik dan dia menggunakannya untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan niatnya baik kerana Allah, maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Jadi kalau sekiranya dia menggunakan perkara ini untuk maksiat, maka dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Bid'ah ini dalam segi bahasa. Sekarang kita membahaskan pula tentang bid'ah dalam segi istilah. Jadi dalam segi bahasa maknanya adalah tiap-tiap perkara yang baru direka. Dan dia terbagi kepada dua bahagian, yang baik dan yang tidak baik. Sekarang kita kembali kepada makna istilah. Makna istilah pula, bila kita menggunakan perkataan yang ini bid'ah dalam agama yang ini, dalam Islam, yang ini makna istilah ini maksudnya makna dalam definasi dalam Islam. Maksudnya adalah mengadakan sesuatu amalan ataupun fahaman, i'tiqad ataupun keimanan yang baru, yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bercanggah dengan Al-Quranul Karim ataupun ijma' ulama. Ada tiga perkara. Apa saja perkara dalam agama yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim, ajaran Al-Quranul Karim, yang bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang bercanggah dengan ijma' ulama, maka ini kita mengatakan dia adalah satu perbuatan yang bid'ah. Jadi kalau maksudnya kita adalah bid'ah dalam segi istilah, ini yang dimaksudkan. Misalan kalau satu orang ini dia beramal dengan satu amalan dan dia melaksanakan amalan ini dengan niat ibadah, yakni dia melakukan ini sesuatu ini amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ini amalan yang ini yang dilakukan merupakan yang ini satu amalan yang bercanggah dengan ajaran Al-Quranul Karim ataupun yang ini dia bercanggah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh menerima amalan seperti ini. Jadi misalnya kalau satu orang itu dia mengamalkan dengan satu amalan dan dia mengatakan sebelum yang ini dia melakukan salat ataupun sebelum yang ini dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mesti yang ini membayangkan sesuatu yang ini dahulu, sesuatu yang ini yang merupakan misalnya seorang yang ini yang disayangi ataupun yang ini seorang yang dekat yang ini kepadanya, baru selepas itu yang ini dia boleh mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang yang ini mengamalkan dengan amalan seperti ini. Maka ini kita mengatakan dia adalah perkara yang bid'ah. Apa sebabnya? Sebab pertama sekali dia tidak ada dasar dalam agama dan dalam masa yang sama dia bukan yakni sesuatu yang daripada ajaran agama yang digalakkan, bahkan dia adalah perkara yakni yang bercanggah yakni kepada ajaran agama. Maka di sini kita mengatakan ini adalah perkara yang tidak boleh kita melakukannya sebab yakni dia merupakan salah satu daripada perkara yang dikirakan sebagai yang ini bid'ah.
Jadi di sini kita lihat perbezaan makna bid'ah dalam segi bahasa dan makna bid'ah dalam segi istilah. Jadi dalam segi istilah, biasa yang dimaksudkan adalah dalam segi ibadah ataupun dalam segi i'tiqad. Apa saja perkara dalam Islam yang kita menganggapnya sebagai satu ibadah dan kita mendatangkannya yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bercanggah dengan ajaran Al-Quranul Karim, maka perkara seperti ini dia membawa kepada kesesatan. Tetapi ada orang yang mungkin mengatakan, ini misalan ada perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi hari ini kita mengamalkannya. Adakah ini perkara ini termasuk dalam bid'ah yang dolalah dalam segi istilah? Untuk kita memahami perkara ini, kita kena lihat kepada amalan itu. Misalan kita lihat ada perkara-perkara yang mana Nabi tidak melakukannya, sahabat melakukannya. Saya memberikan misal. Misalan solat tarawih 20 rakaat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukannya. Tetapi setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat melakukan solat 20 rakaat. Dan kita ada hadis misalnya dalam Sahih Bukhari yang mana Sayyidina Umar Khattab ini apabila dia melakukan solat 20 rakaat, dia orang yang pertama sekali yang memerintahkan sahabat lain juga melakukan solat 20 rakaat. Mereka datang kepada dia menanyakan, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah melakukan satu perkara yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW, 20 rakaat dengan satu imam." Apa dia mengatakan? Dia mengatakan ni'matul bid'ah. Dia mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yakni maksudnya dia mengatakan walaupun perkara ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi amalan ini tidak bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Sebab solat tarawih ini dia adalah nafil mutlak. Solat tarawih ini dia adalah sesuatu nafil mutlak ini. Nafil mutlak ini maksudnya tidak ada had baginya. Satu orang kalau nak solat tarawih misalnya 10 rakaat pun boleh. Dia nak melakukan 12 rakaat pun boleh. Dia nak melakukan 16 rakaat pun boleh. Dia nak melakukan 36 rakaat pun boleh. Itu sebab dalam mazhab Imam Malik solat tarawih 36 rakaat. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i digalakkan kita melakukan berapa rakaat? 20 rakaat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah 20 rakaat. Ini semua balik kepada isyarat siapa? Isyarat yang Sayyidina Umar Khattab. Bagaimana sahabat ini melakukan ini dan Nabi SAW tidak melakukan? Jawapannya adalah amalan yang ini seperti ini tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak bercanggah dengan ajaran Nabi dan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tak semestinya Nabi SAW tidak melakukan sesuatu, kita tidak boleh melakukannya. Tetapi kita kena lihat jenis amalan ini. Adakah dia adalah amalan yang bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan makna ini kita boleh membahaskan banyak sekali yang ini perkara-perkara yang wujud pada zaman kita. Sebagai misal, kalau orang menanyakan kepada kita misalan soalan, adakah dibolehkan kita berzikir sambil berdiri? Adakah dibolehkan satu orang ini nak berzikir? Dan dia mengatakan, "Saya nak berzikir sambil berdiri." Boleh ke tidak boleh? Maka kita lihat kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Manusia-manusia yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Maka kita mengatakan kepada orang ini walaupun apa yang dia lakukan zikrullah tidak yakni dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, akan tetapi dia tidak bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Apa sebabnya? Sebab Al-Quran membicarakan tentang zikir sambil berdiri. Hari ini yang ini orang mengatakan misalan, kenapa yang ini zaman sekarang yang ini kita ada tarikat sufi? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada tarikat-tarikat seperti ini. Kita misalan ada tarikat Qadariyah. Lepas itu yang ini kita ada tarikat Syadziliyah dan sebagainya. Adakah ini perkara ini bercanggah dengan ajaran Islam? Untuk kita mendapat jawapan ini, bukan kita mengatakan zaman Nabi tidak wujud, kita tidak boleh mengamalkannya. Bukan, dia bukan begitu. Kita kena lihat apakah kandungan
amalan dan fahaman dalam yakni mengikut ini kepada tarikat-tarikat seperti ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalan ayat dalam Al-Quran qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Telah berjaya manusia-manusia yang mensucikan dirinya. Kita lihat dari tarikat-tarikat hari ini mengajarkan kepada kita cara untuk kita mensucikan diri. Sekarang kita menanyakan soalan misalan, adakah cara mensucikan diri daripada ajaran agama kita ataupun tidak? Kita mengatakan ini bukan sahaja daripada ajaran Islam, tetapi dia adalah kewajipan, betul ke tidak? Satu orang ini wajib mensucikan dirinya. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya manusia yang mensucikan dirinya, dia telah berjaya. Apakah yang dimaksudkan mensucikan diri? Maka daripada maksudnya adalah dengan kita melakukan zikrullah, dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Quranul Karim, dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lihat jemaah-jemaah seperti ini, mereka melakukan perkara yang sama. Maksudnya mereka mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya cara untuk mensucikan diri. Ini boleh ke tidak boleh? Tidak ada masalah. Sebab dia daripada ajaran Islam, betul ke tidak? Maka kita tidak boleh mengatakan ini adalah perkara yang haram. Sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wujud. Bukan maksudnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wujud, kita tidak boleh mengamalkannya. Akan tetapi kita kena lihat kepada amalan itu sendiri. Adakah dia selari dengan ajaran Islam ataupun tidak selari ini dengan yakni ajaran dengan ajaran Islam. Sama juga yakni dengan tentang masalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka-mereka yang beriman, hendaklah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Satu orang ini misalnya mengatakan saya nak baca la ilaha illallah 1000 kali. Apa kita mengatakan padanya? Boleh ke tak boleh? Kalau orang yang tak faham perkara ini, dia mengatakan tapi Nabi tak pernah buat. Mungkin dia menyangkakan begitu. Ataupun dia mengatakan tidak ada hadis ini yang membicarakan satu orang ini zikir la ilaha illallah 10,000 kali misalnya. Kita lihat ramai ulama yang mengamalkannya. Ramai awliya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab diceritakan tentang kisah-kisah mereka. Seperti Al-Imam Habib Hussein bin Tahir, dia pada tiap-tiap hari baca 25,000 kali la ilaha illallah. Adakah kita mengatakan ini bercanggah dengan ajaran Islam? Untuk kita mendapat jawapan ini, kita balik kepada Al-Quranul Karim. Apa Allah mengatakan? Allah mengatakan wahai mereka-mereka yang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Maksudnya tidak ada had bagi ingat kepada Allah Subhanahu taala. Satu orang mengatakan saya mampu baca la ilaha illallah 10,000 kali. Dia boleh mengamalkannya. Ada orang yang ini misalnya dia membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari 1,000 kali misalnya. Maka ini adalah perkara yakni yang dia mengamalkannya, tidak sama sekali kita mengatakan dia bercanggah dengan ajaran Islam, bahkan kita mengatakan dia adalah daripada ajaran Islam. Maksud saya membahaskan ini perkara seperti ini supaya kita dapat membezakan, sebab ada orang yang di zaman sekarang dia menyempitkan. Dia mengatakan semua yang tidak diamalkan oleh Nabi tidak boleh kita mengamalkannya. Ini adalah fahaman yang bahaya pada hakikatnya. Sebab kita menyempitkan agama, kita akan mengeluarkan banyak perkara daripada agama keluar kepada agama. Ini juga adalah daripada masalah yang kita sedang menghadapi pada hari ini. Jalan keluar daripada masalah ini adalah dengan kita memahami perkara ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya nak memberikan banyak misal tapi bahasa Kuala Zohor ini ringkas. Jadi apa saya buat adalah saya gumuskan begitu. Tapi kalau sekiranya ada jemaah yang ada soalan boleh, InsyaAllah kita mengambil soalan. Kalau sekiranya ada, kalau tidak ada insyaAllah kita membaca surat Al-Fatihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.